Hi guys, so hari ini Tania lagi nginep di apart aku. Sebenarnya dari kemarin, tapi hari ini kita baru mau nge-gym sama mau berenang. And ya, kita baru bangun, nggak sih? Aku tadi udah bangun jam 7:30. Terus sekarang kita jam 7 lewat mau nge-gym. Oke, langsung ikutin aja. Bye bye. So ini dia Tania. Hi. Dan ya, kita mau olahraga guys. Kita belum mandi. Aku matanya sembab banget tau gak? Gak tau gak gara-gara apa. Apa? Semalam aku kayak tidurnya susah gitu. Baca jahil aja sih mami. Masih ngantuk le. Suaranya bergema. Aku tuh gak pede tau kalau ngomong gede-gede. Oh iya? Suara aku kayak laki. Kita gak berdua gitu we. Aku sering banget dibilang kayak kok kalau ngomong suara kecil banget sih gitu. Nah itu siapa tuh? Next ya. Aku mau apaan sih ya? Let's go. Cepet dong. Pinjem lagi. Doinya pinjem gak deh. Hi guys, so sekarang kita udah di tempat gymnya. Aku sekarang lagi di treadmill aja, kayak buat pemanasan dulu. Jadi baru aku kayak mau main yang di sana gitu. Mau main gitu. Mau pakai yang di sana. So yeah. Jadi kita tuh mau ke minimarket dulu karena lapar. Aku nggak tahu, aku belum makan kan, terus lapar banget dari kemarin. Kayak kemarin malam tuh aku makannya nggak kenyang gitu loh, jadi sekarang aku lapar. So ya yeah, kita mau makan dulu. Oke, let's go. Mau makan? Yuk. So kita beli 3 bags ini. Ini yang pertama aku beli pau, terus aku beli risol sama kalau kanyar, kanyar kayak beli sate gitu, like this. Dan kita beli minum air putih saja. So ya, abis ini abis makan kita mau berenang. Guys, aku di situ ada ruang sebagai berenang, katanya Alexa mau nih. Terus abis ini kita mau berenang, tapi kita makan dulu karena kita belum ada sarapan sama sekali. So ya yeah. Sekarang kita pengen ke kamar, abis itu ganti baju berenang, abis itu berenang. Oh no. So yeah, what happened to you? So sekarang kita udah mau berenang. Hai, ya mau berenang guys. Aku sebenarnya pakai gak, tapi kita nggak tahu deh. Aku nggak tahu sih berenangnya bakalan berapa lama dan gimana. Saya kayak, aku kayak bingung gitu mau vlog ini gimana. Ya, senior berenangnya pakai begini. Biasanya dia berenang udah gitu, kayak pakai gitu aja. Kita atasin aja, terus dia lagi mau. Ya, beda lah ya.
guys, sekarang aku udah mau berenang, tapi aku ya kira aku bisa vlog pas berenang ya, karena aku berenangnya berdua-dua sama kalian, jadi kayak gak bisa gitu ngevideoin. Kalian nanti dikit-dikit aja kalau emang bisa, dan kalau emang gak bisa, oh sorry banget ya guys. By the way, ini aku semalam iseng coret-coret tangan, belum aku hapus. Keren ya. Hi guys, so sekarang aku mau ngejelasin ke kalian tentang rangkaian face care dari Scarlett yang aku pakai untuk rangkaian skincare aku. Nah, aku tuh pakai rangkaian face care dari Scarlett mulai dari facial wash, serum, sampai ke cream day and night-nya. Step pertama yaitu aku pakai facial wash. Ini bagus banget karena ada kandungan glutation, aloe vera, rose petal sama vitamin E. Ini kalau kalian lihat di sini tuh kayak ada rose-rose-nya gitu. Ini bagus banget karena selain untuk whitening, mencerahkan, ini tuh bener-bener bisa banget buat ngelembapin kulit aku, karena kan kulit aku termasuk yang kayak kering gitu kan. Nah, step kedua ini aku pakai yang brand Aloe Vera Serum. Kalian pasti udah gak asing banget sama serum Scarlett, karena sekarang aku lagi ngebis jerawat, jadi aku pakai yang brand Aloe Vera Serum. Ini bagus banget menurut aku karena ini tuh bener-bener bantu banget buat lembapin dan cerahin kulit aku. Sama menurut aku ini tuh ngebantu banget kalau aku ada bekas jerawat. Ini tuh kayak kemarin aku tuh ada jerawat gitu kan, satu di jidat, dan sekarang bekasnya udah mulai memudar semenjak aku udah mulai pakai ini. Nah, Scarlett tuh baru aja ngeluarin produk terbaru mereka, yaitu Day and Night Cream. Nah, ini yang series Brightly Ever After. Karena aku lagi pakai serum yang Brightly Ever After, jadi aku pakai krimnya juga yang Brightly Ever After. Kalau kalian pakai serum yang Acne Serum, kalian juga pakai krimnya yang Acne series. Ini yang Brightly Ever After Night Cream, yang ini yang Brightly Ever After Day Cream. Ini yang Acne Cream Day, ini yang Acne Cream Night. Ini adalah kandungan yang ada di Acne series. Ini menurut aku bagus banget buat bantu kalian meredakan peradangan di wajah kalian. Jadi kalau kalian ada kayak jerawat yang peradang, terus kalian pakai Acne series, mulai dari serum sampai krimnya, itu bakalan ngebantu banget buat bikin peradangan di wajah kalian tuh hilang. Sama menurut aku ngebantu banget buat ngecilin pori-pori di wajah. Sama menurut aku Acne series tuh ngebantu juga buat ngecilin pori-pori di wajah kalian. Nah, kalian ini adalah kandungan yang ada di Brightly Ever After series. Menurut aku yang Brightly Ever After series itu bagus banget buat mencerahkan sama melembabkan kulit kita. Nah, menurut aku selain itu juga dia bisa buat ngurangin bekas-bekas jerawat di muka kita. Terus menurut aku krimnya itu teksturnya benar-benar pas banget, jadi dia tuh mudah meresap tapi nggak lengket sama sekali di wajah, dan langsung benar-benar bikin glowing banget. Aku udah pakai si krimnya ini udah kayak beberapa hari, dan perubahannya benar-benar langsung ada. Aku kayak wajahku jadi lebih kelihatan fresh gitu, padahal aku nggak pakai makeup sama sekali. Produknya Scarlett tuh semuanya udah BPOM dan udah teruji bebas dari merkuri dan hydroquinone. Dan menurut aku ini worth to try banget. Jadi buat kalian langsung aja cek Instagram dan Shopee-nya Scarlett untuk langsung di check out. Jadi kalian langsung aja cek di description box. Aku udah taro link Instagram dan Shopee-nya Scarlett. Hi guys, so kita udah selesai berenang, udah siap-siap juga. Sekarang kita lagi mau ke mall gitu di sini. So yeah, just keep on watching. Aku kayak mau nyari beberapa barang gitu. Sekarang kayaknya aku mau nyari baju dulu sih, but I don't know, let's see. Can you able? Alexandra Valerie. Nggak dengar gitu kan ya, Ale? Nggak dengar. Namanya bukan Alexandra Valerie.
namanya Ale. Mau kemana, Le? Ke tempat cowok, mau beliin baju apa? Aku suka beli baju cowok. Hah? Aku suka beli kaos-kaos cowok. Oh iya? Hai Ale. Ale. Ale bingung, guys. Kaget. Ale bingung. Ale mau nyobain baju. Lucu. Nyari-nyari lagi. Ribet ya, Bu? Dar. Dar. Rek mau. Guys. Ale udah nemuin. Ale udah nemuin yang mau dibeli. Ya, 5 jam lah. 5 jam untuk 2 baju. 2 baju dan 2 celana. Sekarang hai, sekarang Ale udah selesai nyari baju sama celananya. Sekarang kita mau lanjut ke atas. Kok lagunya kayak lagu orang Imlek kan ya, Le? Hai. Hari ini kita berdua ya, Le? Berduaan dong. Enggak sama Mama. Mama di mana? Mama. Terus sekarang kita udah mau pulang, aku udah selesai.